An-Nisa 135 yang dipajang di depan Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu surat yang menjelaskan ingin sekali mewujudkan keadilan. Untuk itu, Pak Ketua, untuk merahmati, memberkati majelis ini, saya cuma minta waktu 1 menit saja, Pak Ketua. Ada teman saya yang akan membacakan itu dan ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi pengadilan. Silakan Pak Zul. Mohon izin majelis. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam.